Ya, kalau aku sih terserah apa kata netizen. Netizen. Ya, kalau aku sih sama dia asik-asik aja, Asik. sama temannya. Lihat Kerja prestasinya. secara profesional dan Baik, oke. Okay. Kemudian Amanda? Baik, alhamdulillah. Baik ya? Alhamdulillah juga baik. Masih satu rahmi. Oh. Komunikasi. Oh, dia mah gitu ya. Bagus ya. Masih baik-baik semua. Pakar mikro ekspresi sebut Billy Syahputra tampak sangat cinta pada Amanda Manopo, memes ikhlas, aku dukung. Baru-baru ini, Billy Syahputra dan pakar mikro ekspresi Poppy Amalia membuat sebuah konten unik yakni konten reaksi untuk mengingat dan melihat masa lalunya dengan Amanda Manopo yang juga disaksikan oleh Memes Prameswari. Dalam video tersebut, Memes Prameswari menunjukkan beberapa bahasa tubuh dan isyarat seolah menunjukkan bahwa dirinya merasa cemburu melihat Billy Syahputra yang mesra dengan Amanda Manopo. Meski mengaku mendukung Billy Syahputra dan Amanda Manopo, pakar mikroekspresi Poppy Amalia menyebut Memes Prameswari menunjukkan gestur sedih dan cemburu. Dalam video tersebut, Billy Syahputra tampak menampilkan video masa lalunya saat mengelus-ngelus tangan Amanda Manopo. Natapnya tuh kayak yang fokus, kayak yang cinta banget, ujar Memes Prameswari mengungkapkan pandangannya saat melihat video lama Billy Syahputra dan Amanda Manopo. Mendengar apa yang disampaikan Memes Prameswari, seisi studio yang juga melihat hal tersebut justru menyebut bahwa Memes Prameswari sangat cemburu. Cie cemburu, ujar para kru, dikutip dari channel YouTube Billy Syahputra yang diunggah pada tanggal 24 Juni tahun 2021. Tak terima dengan hal tersebut, Memes Prameswari lantas mengungkapkan bahwa dirinya justru mendukung Billy Syahputra dan Amanda Manopo yang tampak sangat so sweet dan saling mencintai. Mereka so sweet banget dan aku mendukung, ujar Memes Prameswari. Yakin. Kalau Mbak Poppy lihatnya, dia gimana? Sahut Billy Syahputra justru mempertanyakan makna sikap dan ekspresi Memes Prameswari saat melihat video dirinya dengan Amanda Manopo. Dia tuh mendukung cuman memang kelihatan banget dia sedih, ujar Poppy Amalia mencoba menerjemahkan bahasa tubuh dan ekspresi Memes Prameswari yang sebenarnya. Enggak, aku justru bahagia kalau dia bahagia, sahut Memes Prameswari seolah membantah hal tersebut. Melihat ekspresi dan mendengar apa yang disampaikan Memes Prameswari, Poppy Amalia lantas kembali menjelaskan bahwa makna sebenarnya dari apa yang disampaikan Memes Prameswari justru ternyata sangat dalam. Eh bentar, sini saya jelasin, kalau orang menyayangi orang lain, mencintai orang lain, dia itu sanggup melepas orang yang dicintainya asal bahagia loh, jadi secara psikologis dia lebih tinggi lagi sayangnya, ujar Poppy Amalia. Seolah terharu dengan apa yang disampaikan Memes Prameswari dan penjelasan Poppy Amalia, Billy Syahputra akhirnya langsung menenangkan Memes Prameswari dan menjelaskan bahwa kisah cinta dirinya dengan Amanda Manopo hanyalah masa lalu.